Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Akia Solusi. Pada video kali ini kita akan berbagi tips. Kita akan bagi tips cara cek virus laptop tanpa perlu install antivirus. Seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi, maka perangkat kita, laptop, sangat rentan terhadap antivirus yang tidak kita sadari telah masuk ke laptop kita. Ada satu tips yang bisa teman-teman, tips mudah yang bisa teman-teman lakukan untuk mengecek virus di laptop tanpa perlu install antivirus. Tipnya seperti apa? Yang pertama, teman-teman masukkan. Yang pertama teman-teman masuk ke run, teman-teman bisa pijit Windows plus R ya, seperti itu. Kalau enggak teman-teman juga bisa seperti ini, run ya, run yang ini bisa juga, sama aja. Teman-teman ketikan MRT, enter ya. Nah ini ya, Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool. Klik yes. Nah, teman-teman tinggal pilih next. Ini teman-teman bisa cari yang kalau full scan mungkin lebih lama, quick scan yang cepat. Ya, ditunggu sampai ini selesai ya. Ini tentunya kecepatannya tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman ya. Biarkan. Oke, masih scan ya, udah terscan sekitar 7000 file. Oke, supaya nggak kelamaan kita skip dulu. Oke, ini scanningnya udah selesai ya. Nih lihat, kita lihat reportnya ya. Tuh, kalau ada impacted, ini biasanya ada yang impacted. Oke, itu ya teman-teman. Ternyata mudah untuk ngecek virus di laptop apa kita harus install virus. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video update lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.